Dawaan perolehan vaksin COVID-19 tidak mengikut peraturan dan ditandatangani tanpa persetujuan peguam negara adalah berdasarkan kenyataan Kementerian Kesihatan. Perdana Menteri berkata, kini menjadi tanggungjawab badan penyiasat seperti SPRM untuk menentukan kesahihannya kerana Kabinet memandang serius dawaan itu. Itu serah pada badan penyiasat. SPRM dan lain-lain, bukan urusan saya. Yang saya beri itu hanya kenyataan yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan dan Kabinet mengambil perhatian dan kemudian badan-badan siasatan harus siasat benar tidak dan sebagainya. Sebelum ini, bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menafikan dakwaan bahawa perolehan vaksin COVID-19 dibuat tanpa persetujuan Jabatan Peguam Negara.